Nah, selain tempat wisata dan belanja, ada satu hotel di Bali yang menarik dari keunikan desain interiornya. Seperti apa? Langsung saja. Ibis Stylish Kutalegian Hotel mengaplikasikan konsep natur pada desain interiornya demi kenyamanan para wisatawan. Ibista Kutalegian khususnya yang ada di Bali memiliki konsep dedaunan. Dilihat dari sudut setiap hotel, kita bisa lihat ada warna coklat menggambarkan sebuah pohon, kemudian daun hijau dan ikon-ikon pepohonan. Nah, konsep tersebut sudah terlihat dari area depan hotel. Bagian atapnya menggambarkan dedaunan yang diibaratkan jatuh hingga menempel ke bagian pintu depan hotel. Menarik ya? Memasuki area lobby, kita akan disambut dengan warna cerah. Seperti terlihat di bagian sofa panjang yang terinspirasi dari warna biru laut. Warna ini dikombinasikan pula dengan warna coklat pada kayu, serta sofa berwarna orange sebagai penyeimbang. Di sebuah area lobby, warna hijau cerah dipilih untuk memberikan kesan kontras pada ruangan. Tak ketinggalan pula, area lift dihiasi dengan aksen dedaunan serta bagian pintu yang digambarkan sebagai batang pohon untuk mendukung tema. Next, area restoran. Focal point di area ini ialah aksen pohon yang berada di tengah ruangan. Dekorasi ini tampak unik berkat material kayu yang disusun berlapis sejajar hingga menjulang ke atas. Dekorasi yang sama terlihat pula di bagian kaki meja makan dengan bentuk serupa. Beralih ke area lain, yaitu area Kids Corner. Menariknya, di area ini dibagi menjadi dua tema. Tema jalanan diberikan bagi area anak laki-laki. Tema ini diaplikasikan di bagian dinding yang menggambarkan sebuah jalanan. Lengkap dengan dekorasi traffic lainnya. Sementara area anak perempuan digambarkan dengan sebuah pohon yang batangnya difungsikan sebagai pajangan buku. Selain itu, desain ruangan tetap menonjolkan unsur alam serta stul berbentuk batu. Lantai bergambar batu jalanan hingga lampu yang dibuat seperti awan. Unik bukan? Berlanjut ke area kamar. Menariknya, area kamar pun didesain dengan konsep alam yaitu pepohonan. Hal ini dapat dilihat dari adanya aksen pohon yang melekat di dinding dengan pilihan warna hijau dan coklat. Tak hanya itu, pintu kamar mandi pun turut diberikan aksen pohon untuk menambah kesan segar. Nah, aplikasi pohon lainnya tampak pada side table yang dikreasikan seperti batang pohon dengan dilapisi kain. Menarik ya? Selain aksen pepohonan, pilihan warna untuk dekorasi kamar pun dipilih dari warna-warna alam. Kabinet TV ini misalnya yang mengadopsi warna biru laut. Tampak cocok dipadukan dengan warna coklat kayu untuk menambah kesan natural. Tak hanya itu, warna lain seperti hijau turut dipilih di bagian storage untuk mewakili warna daun. Terasa segar dan teduh bukan? So, itulah tadi penerapan konsep nature yang bisa kamu aplikasikan untuk mendekorasi ruanganmu. Semoga menginspirasi. Jangan kemana-mana, after the break akan ada inspirasi desain kantor unik yang sayang kamu lewatkan. Stay tuned on Design.